Ariel Noah baru-baru ini menggugah video di kanal YouTube miliknya dan menjadi trending di YouTube. Dalam video tersebut, Ariel melantunkan lagunya yang berjudul Mungkin Nanti versi bahasa Jepang. Tidak sendiri, Ariel Noah menyanyikan lagu tersebut dengan berkolaborasi bersama Ariel Niji. Nah, bagaimana ya tanggapan orang Jepang asli saat mendengar lagu yang diubah judulnya menjadi Moshimo Mata Itsuka itu? Siswa sekaligus konten kreator bernama Jerome pun membuat video yang menampilkan reaksi orang Jepang saat mendengarkan lagu tersebut dinyanyikan Ariel. Video reaksi orang Jepang itu dipublikasikan di akun YouTube Nihongo Mantapu. Dalam video tersebut, Jerome menanyakan pendapat kepada dua orang Jepang bernama Takuya dan Tanaka, serta dua orang Mongolia bernama Alta dan Emun. Orangnya keren, sebut Alta saat melihat video Ariel mulai memainkan gitar dan menyanyikan lagunya. Menurut orang asli Jepang dalam video tersebut, lagu yang dimainkan Ariel bagus dan suaranya terdengar merdu. Lagunya bagus, ujar Takuya yang merupakan asli orang Jepang. Suaranya indah, kata Tanaka Nobuhiro. Iya, indah, timpal Takuya menyetujui. Saking enaknya lagu tersebut menurut mereka, orang-orang Jepang tersebut memprediksikan bahwa lagu yang dinyanyikan Ariel bisa menjadi lagu hits di Jepang. Ini lagu bisa hits dan laku di Jepang nih, ujar Tanaka. Mendengar pernyataan itu, yang lain pun menyetujui. Iya bener, ujar Takuya dan Emun berbarengan. Mereka pun tampak menikmati alunan musik sambil mengangguk-angguk mengikuti nada gitar yang sedang dimainkan Ariel. Jerome akhirnya bertanya kepada kedua temannya yang asli Jepang mengenai lagu tersebut. Bagaimana menurut kalian yang asli Jepang? Tanya Jerome. Pengucapan bahasa Jepangnya bagus banget, puji Takuya. Mereka pun mengakui jika lagu dan suara Ariel enak didengar. Ketika sampai bagian ref, keempatnya tampak menikmati dan ikut bernyanyi seolah sudah hafal dengan lirik dan nadanya. Jadi langsung pengin tidur, ungkap Takuya.